Nah, para sahabat, nih ini bunga pepaya gandul. Kalau dalam bahasa Sunda, inilah bunga gedang karayunan. Nah, sekarang saya akan memetik daripada bunga pepaya gandul atau karayunan ini untuk dimasak, para sahabat. Nah, sekarang kita petik, para sahabat. Nah, bunga ini cara memetiknya gini saja. Nah, cara memetiknya gini saja, para sahabat, karena masih bergetah. Yang dimasak itu bunga yang mekar dan yang belum mekarnya, para sahabat. Ini cukup enak, para sahabat nih. Nanti juga berbunga kembali. Nah, ini yang paling enak nih. Ini nih. Nah, yang ini besar-besar, para sahabat nih. Nah, petik saja. Nah, para sahabat, ini sudah dapat. Jadi tinggal kita pilah saja. Dipotongnya dari tangkai yang paling kecil seperti ini. Jangan dibawa sama batang yang besarnya. Batang yang besarnya yang bekasnya seperti ini bisa dijadikan pupuk organik, para sahabat. Tuh, ini enak, para sahabat, tapi pahit ya, tapi banyak sekali manfaatnya. Nah, sangat banyak sekali daripada manfaat bunga pepaya gandul atau gedang karayunan ini. Nah, para sahabat, yang tadinya banyak penuh jadi seperti ini karena batang besarnya. Nah, ini dibuang, tapi kita jadikan pupuk organik. Nah, sekarang kita cuci dulu, para sahabat. Nah, para sahabat, godokkan dulu air, tapi si pepayanya, si bunga pepayanya jangan dulu dimasukin. Godokin dulu sampai mendidih, para sahabat. Nah, setelah mendidih ini, kita masukkan nih si bunga pepaya ini dengan dicampur daun salam. Kenapa harus nunggu mendidih? Agar bunganya tetap hijau, tapi juga pahitnya mengurangi pahitnya, para sahabat. Makanya digodok dulu kurang lebih 3 sampai 4 menit saja. Nah, seperti ini, para sahabat. Nah, digodok seperti ini, para sahabat, tuh kan tetap hijau. Nih, seperti ini. Tunggu sebentar lagi. Nah, para sahabat, sesudah agak meleot seperti ini baru dimatikan kompornya dan diamkan dulu. Sekarang kita bikin bumbu. Nah, untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai rawit diiris karena kita akan menumis, para sahabat. Bisa juga menggunakan kemiri direndo seperti ini, tapi kalau ditumis seperti ini saja, para sahabat. Nah, kemudian masukkan, goreng dulu, dioseng dulu bawang merah, bawang putih, juga potongan cabai keriting, para sahabat. Tunggu sampai wangi. Setelah wangi dioseng, silakan masukkan, para sahabat nih. Nah, cukup gampang. Ini saja seperti ini. Karena ada dua cara memasak. Kalau saya, para sahabat, ini ditumis seperti ini. Tinggal tambah garam. Udah. Nah, tunggu sebentar. Nah, para sahabat, ini udah matang. Saatnya kita makan dengan pepaya gandul atau gedang karayunan, para sahabat nih, sama tahu aja cukup segini. Nah, para sahabat, saatnya kita makan, para sahabat nih. Alhamdulillah, ininya sudah matang, juga sangat bermanfaat dan berkhasiat. Walaupun ya yang namanya oseng atau tumis daripada gedang karayunan ini cukup pahit. Kalau belum terbiasa, ini pahit, para sahabat. Tapi kalau yang sudah terbiasa mah enak. Saya juga habis satu mangkok besar kalau dalam sehari, dan jika kita memanen daripada bunga pepaya ini. Nah, gedang karayunan ini, para sahabat,
banyak manfaatnya. Manfaatnya antara lain untuk obat diabetes juga, buat biar pencernaan bagus. Tinggal baca di beberapa literatur atau di beberapa artikel manfaat daripada bunga pepaya. Mantap lah sahabat. Jadi kalau kita menanam di kampung seperti ini dapat mengurangi resiko biaya dapur seperti ini nih. Nggak tahu kalau di pasaran harganya berapa untuk bunga pepaya ini, para sahabat. Jadi yang namanya obat itu kan pahit. Nah, yang juga pahit. Jadi ya obat untuk tubuh. Obat herbal, obat alami. Walaupun sudah direbus, untuk rasa pahitnya masih terasa banget, para sahabat. Nih. Mantap, para sahabat, nih. Nambah terus, para sahabat, nih. Bunganya. Nah, para sahabat, tersisa nih tinggal bunganya. Jadi harus benar-benar yang sudah terbiasa karena pahitnya ini, para sahabat nih. Kalau saya awal-awal pahit juga nggak tahan, tapi kalau keseringan seperti ini jadi enak juga, para sahabat. Bahkan masih enak nggak pakai nasi. Nah, mungkin sekian, para sahabat, bagaimana kita memasak daripada bunga pepaya gandul atau gedang karunan ini, karena bunganya sangat bermanfaat. Dapat dilihat di beberapa artikel manfaat daripada bunga pepaya gandul atau gedang karunan ini. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Hatur nuhun, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.